yang penasaran ingin tahu cuplikan mentahan video sebelum diedit? Cekidot. Ini dia adalah video asli yang belum saya edit. Tidak perlu alat-alat yang mahal untuk jadi kreator, yang penting kreatif saja. Alat yang dibutuhkan cuma satu HP dan satu tripod, serta download aplikasi YouCut buat ngedit. Kamera yang saya pakai, kamera HP. Caranya HP saya pasang di tripod, lalu saya masukkan ke gelas blender. Gelas blender yang gelas besarnya ya, supaya bisa berdiri, lalu saya taruh di meja. Ini kamera HP-nya, saya arahkan ke bawah, dan saya posisi ada di lantai sambil duduk. Nah, rekam sampai selesai. Saya pas ngerekam juga nggak khusus buat konten kok. Ini saya buat sambil buat sarapan di rumah. Kebetulan tadi habis goreng ayam yang rencananya mau saya geprek ayam gorengnya. Tapi pas geprek dicobek lupa tidak ke syuting. Ya cuma syuting sambelnya saja deh. Sambal geprek ini tidak harus sama ayam loh, sama telur ceplok juga enak rasanya. Oke, nanti setelah selesai merekam, buka aplikasi YouCut untuk mengedit videonya. Edit video, kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan. Ya, seperti inilah video mentahan atau video real asli tanpa editan ini. Video saya ini, dari awal sampai akhir membuat sambal geprek. Gambar aslinya jauh dari kameranya, tapi setelah saya edit, hasil videonya jauh lebih bagus dari yang aslinya. Oke, saya akan kasih tahu tutorial edit videonya ya. Pertama, download aplikasi YouCut-nya. Pertama, klik YouCut, klik plus, klik baru. Akan keluar video di galeri, pilih salah satu video yang akan diedit. Nah, sudah keluar videonya yang akan diedit, video siap untuk diedit. Cara ngedit videonya, klik gambar utama videonya. Lalu, klik ukuran yaitu menu potong. Maka akan keluar pilihan ukuran video dan cari yang ukuran 9.16. Lalu arahkan tepat sasaran pada gambar videonya. Atur sendiri ukuran besar atau kecil sesuai keinginan ya. Nah, saya rasa sudah jelas ya cara edit video ala Bunda Uci ini. Jadi, buat teman-teman yang ingin jadi kreator YouTube dengan alasan nggak lengkap alatnya, pakai tutorial dan cara saya ini saja. Hemat, praktis, nggak harus banyak biaya untuk membeli alat-alatnya YouTuber. Yang dibutuhkan cuma skill editing saja ya. Yuk, ingin jadi kreator YouTube? Segera upload video pertamamu. Video pertamaku juga jelek, asal-asalan editnya. Yang penting, semangat. Semangat menyalurkan bakat terpendammu. Wah, tutorial editnya sudah selesai, tapi videonya belum selesai. Maklum video no cut, no potong-potong, jadi lama ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video cara membuat sambal geprek, bonus tutorial cara ngedit videonya dari Bunda Uci. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.